Jika 2 liter larutan C2SO4 dielektrolisis dengan elektroda platina dan dihasilkan 1,12 gram endapan, maka pada akhir reaksi akan diperoleh larutan dengan pH larutan 3 min log 2. Sebab pada elektrolisis, larutan C2SO4 akan dihasilkan endapan ceri di katoda dan gas hidrogen di anoda. Jadi kan reaksinya itu, kalau reaksi si CD ini nanti di katodanya itu CD2 plus tambah 2 min jadi CD. Terus di anodanya ini karena S4 asam oksi jadinya 2H2O jadi 4H plus tambah 4 min tambah O2. Terus dia bilang dihasilkan 1,12 gram endapan. Berarti ini di sini nih ada 1,12 gram CD. CD ini di sini maksudnya solid. Berarti kita mulai dari cari, jadi stepnya tuh kita cari molnya CD. Nanti kalau udah cari molnya CD, kita bisa cari mol elektron buat menghubungin antara reaksi katoda sama anoda. Jadi molnya CD ini gram per mR. Berarti 1,12, di sini CD dikasih tahu 112. Berarti molnya tuh 0,01 mol. Karena si elektron ini ada koefisien 2, berarti dia tinggal dikali 2 aja kan, jadi 0,02 mol. Kalau mol elektron, berarti karena di situ mol elektronnya 0,02, berarti di sini juga 0,02. Terus berarti kalau saya 0,02, di sini juga 0,02. Gitu. Nah, habis itu karena kita udah tahu nih si H plusnya itu 0,02, kita tinggal cari, kita pertama cari molaritas dia dulu. Molaritas itu mol per volume. Bukan mol dia kan 0,02. Nah, volume ini dikasih tahu nih di sini 2 liter. Berarti 0,02 dibagi 2 sama dengan 0,01 molar. Baru kita cari konsentrasi H plusnya. Konsentrasi H plus itu molaritas dikali valensi asam. Berarti 0,01 dikali valensi asamnya. Valensi asamnya itu 1. Berarti 0,01. Terus ini jadinya kita tinggal langsung cari pH-nya. pH sama dengan min log H plus. Berarti ini min log 10 pangkat min 2. Berarti pH-nya 2. Berarti ini salah. Bukan 3 min log 2. Ya, berarti pernyataan ini salah. Terus pada proses ini semua dihasilkan endapan CD di katoda dan gas hidrogen di anoda. Ini juga pernyataannya salah, gara-gara di anoda itu bukan hidrogen tapi O2 nih. Tuh. Gitu. Berarti ini dua-duanya salah. Kalau salah apa, Vi? Kalau dua-duanya salah. Benar-benar salah. Salah. Eh, berarti jawabannya E, karena ini dua-duanya pernyataannya salah. Gitu. Iya. Bilang, kalau menurut kalau menurut kalian video ini bermanfaat, lu bisa meneruskan ilmu pengetahuan ini dan menjadi bagian dalam membagi mendapatkan pahala dengan menyebarkan video ini ke teman-teman lo. Dan udah ya, sama subscribe, sumpah lu harus tahu kalau statistik di video kita itu kayak 70% yang nonton video gua itu dari watch time kagak nge-subscribe. Sama fakta itu ngeselin banget. Ya gitu dah, itu aja. Sama-sama ya, kalau apa sih, kalau sama udah itu aja sih.